kabarnya masih semangat kan? Nah, ketemu lagi dengan aku Zuhri dan aku Sylvia. Nah, pada hari ini kita sudah di UMKM berikutnya nih. Kita akan tanya-tanya. Sebelumnya kita kenalan dulu gak ya? Nah, selamat siang Bapak. Selamat siang. Dapat kenalan gak Pak? Saya. Nama saya Iman dari Ketua Kelompok Tani Berkah Kopi di Desa Banyanyar. Dan anggota kami sejumlah 33 orang dengan luas lahan kami sekitar 13 hektar lebih 500 meter. Wow, luas banget ya. Untuk kopinya nanti hasil panennya itu akan diolah untuk dijadikan apa? Kalau masalah kopinya itu diolah, pertama kalau nggak panen itu dikeringkan, udah kering langsung digiling. Kalau digiling ada yang langsung mungkin diolah sendiri dipasarkan oleh kami dari Mas Om Koplak, itu bijinya ada juga yang dipasarkan juga ke pasar dengan harga pasaran. Dan masalah biji kopi itu mudah sekali permasalahannya. Kalau masalah kopi itu tidak ada barang yang dibuang, kulitnya pun bisa berkembang. Bisa digunakan juga ya Pak? Kulit digunakan untuk itu pakan ternak, fermentasi atau untuk bahan konsen. Nah Pak, misalkan ada teman-teman mahasiswa nih, terutama dari UNS, mau berkegiatan atau berkolaborasi ke sini, kira-kira bagaimana ya Pak? Kami sebagai kelompok kami siapa saja yang mau berkunjung, siapa saja yang mau ke kebun kami, kami persilahkan dan kami akan selalu menyiapkan waktu, akan saya luangkan waktu kalau memang diperlukan. Dan kalau ada pertanyaan bisa saya jawab, dan kalau nanti belum bisa menjawab lain kali akan kami jawab. Baik. Nah, untuk harapannya sendiri untuk kedepannya antara kopi ini dengan UNS kira-kira bagaimana? Kalau masalah harapan dari kelompok tani kami sebagai petani, kami mengharapkan dari rekan-rekan UNS memberikan dukungan, memberi semangat kepada kelompok tani kami, kepada petani kami, terutama kendala dari kelompok kami untuk mendapatkan pupuk dan peralatan-peralatan yang perlu kami butuhkan. Jadi sobat kampus, nanti kalau mau berkegiatan di sini udah tahu ya, ini ada kendala nih, kira-kira solusi yang diharapkan dari mahasiswa UNS nih kira-kira apa sih, dan untuk UNS seperti apa sih. Mungkin cukup sekian dulu ya. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan untuk sobat kampus, see you.